Tes, tes. Tes, kedengeran? Jelas, Pak Mo. Ya, jelas ya. Saya invite dulu nih orang Coinworks nih, bentar. Siap, siap. Nanti mohon dinyalain ya, itunya ya. Dinyalain apa namanya itu? Apa? Kameranya tolong dinyalain ya. Soalnya kan ini tamu ya. Supaya kita ini. Sebentar saya WA ke orang Coinworks-nya. Bentar ya. Tuh. Ini ada Alka Oktaviani. Ini yang kayak gimana? Sebentar, Pak. Coba. Biar saya kenalan dengan ini bimbingan saya ya? Iya, Pak. Bapak dosen pendamping. Saya Oh, ya, nanti ya saya bimbing kedua ya. Ya, nanti udah saya approve tadi ya. Sudah, Tadi siang. Pak. Ya, Pak. Ya, nanti biar. Nah, ini yang pembicara ini Pak Jonathan ya, Brian Jonathan. Kemungkinan tadi ada dua orang yang dari ada koin David Jordan. Pak David ya. Pak ya. David. Ya, halo Pak Mulyono. Ya. Selamat malam Pak David. Malam. Ya. Malam Pak. Pak Brian-nya bagaimana? Udah bisa join atau bagaimana? Lagi coba buka email Pak. Oh iya. Mau klik linknya. Saya WA juga, sudah saya WA juga. Oh iya, ya. Ditunggu ya Pak ya. Ya. Jadi sambil nunggu ya materinya teman-teman. Materinya udah saya upload di e-learning ya. Tadi siang sudah dikirim oleh Pak David untuk materinya. Jadi untuk apa namanya materi untuk hari ini ya. Ini dari Coinworks. Ya, Pak Mulyono. Ya, mohon izin Pak. Jadi ada perubahan sedikit ya Pak di materinya nanti. Oh, nggak apa-apa. Nanti ya. di email lagi aja kalau ada revisi. Yang penting kan garis besarnya kan kita udah ada gitu kan. Ya, supaya ya. Kita waktu ikut itu bisa lihat-lihat baca-baca dulu kan gitu. Nah, ya. Untuk kasih, teman-teman ya, untuk apa ini dari Coinworks ya. Nah, jadi udah ini belum nih install aplikasinya. Jadi ada udah, Pak. Jadi Pak David ya install aplikasi Coinworks supaya bisa mungkin lebih paham gitu ya. Saya udah install Pak David. Ya. Coba ya namanya juga kan lagi baca-baca apa udah baca-baca terus nah mungkin dengan penjelasan dari Pak David dan Pak Brian ya panggilannya Pak Jonathan. Jonathan Pak Jonathan ya. Ya. Nanti dengan penjelasan dari Pak David dan Pak Jonathan mungkin bisa lebih lebih ini lagi lebih jelas lagi. Jadi, ya. Jadi ini kita ini mata kuliahnya apa namanya mengenai teknologi fintech Pak pembahasannya gitu. Pak. Pembahasannya mengenai fintech Pak. Jadi nah kita ya, ingin supaya mendengar langsung dari praktisi. Ini Bapak masih di kantor atau itu background aja atau gimana? Background Pak. Oh, masih rame. Ya. Bagus masih ya. Iya, background-nya kayak di kantor gitu. Nah, saya background-nya rumah aja ada jendela gitu. Nah, ya, jadi mungkin bagaimana ada bisa dimulai atau bagaimana nih? Sebentar ya Pak ya, saya masih tanyakan. Ya, jadi untuk rekan-rekan ya, mungkin nanti bisa mendengarkan dari praktisinya. Selama ini kita udah bahas tentang teori-teorinya, terus case study ya. Nah, sekarang mungkin bisa mendengar dari praktisinya dan silakan tanya-tanya ya silakan tanya-tanya nanti diskusi saja ya
Pak Mulyono, sebelumnya terima kasih ya Pak kesempatan mengundang Coinworks untuk bisa sharing juga di sama teman-teman dari UMN nih Pak. Iya Pak. Ya. Jadi memang biasanya di mata kuliah ini kita mendatangkan praktisi sih Pak. Memang nah kebetulan Coinworks ini relevan ini kan dengan yang kita pelajari ya kan gitu. Dan salah satu perintis apa ya? Apa peer-to-peer lending atau gimana nih Pak? Secara umum dulu Pak. Pak mohon maaf sebentar, boleh dikirimkan ulang Pak linknya? Karena belum ketemu Pak Jonathan. Ya. Linknya udah saya WA Pak. Saya WA ke Bapak. Oh oke. Okay. Oke. Okay. Iya. Oh sama ya linknya ya? Iya linknya sama. Iya, sebentar ya Pak. Tujuh belas orang, ya. Mungkin yang lainnya masih on the way. Oke, udah 19. Iya. Ah, Pak Jonathan udah masuk nih. Ya. Ya. Halo, halo, halo. Ya, Pak Jonathan. Ya, jadi sebelumnya tadi kita udah diskusi juga dengan Pak David ya, Pak Jonathan. Jadi ini kita dari mata kuliah di yang membicarakan atau mendiskusikan tentang fintech ya. Ini okay ya. Nah, ini jadi sebelumnya kita udah membahas mungkin secara teori studi case ya case tadi ya. Nah, mungkin sekarang kita ingin mendengar langsung dari praktisinya bagaimana. Nanti mungkin kita ada diskusi sebentar ya Pak ya. Jadi mungkin untuk materi pembawaan materinya mungkin sampai jam setengah delapanan kira-kira Pak ya. Kita selesai sekitar jam 8 Pak. Jam 8. Ya, jadi sampai setengah delapan kita mendengarkan pemaparan dari Pak Jonathan. Ya mungkin ada sekitar setengah jam kita diskusi gitu Pak ya. Kurang lebih. Boleh, ya, boleh Pak. Mungkin juga biar lebih enak, lebih interaktif juga nggak apa-apa sih Pak. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan memang mau bertanya mungkin lewat chat, it's fine. Jadi nanti pada saat nanti pas ditanya jawab kita bisa tanyanya lebih kompak juga, nggak harus nungguin pertanyaan. Nanti much better sih Pak. Oke, okay. So mungkin untuk menghemat waktu kita mulai aja silakan, Pak. Ya silakan Pak. Pak Jonathan, silakan. Oke, okay. Thank you Pak Mulyono buat waktunya dan teman-teman di UMN. Nama saya Jonathan Bryan, the CMO of Coinworks. Sekarang kita sebenarnya lebih banyak mau bahas sebenarnya fintech tuh kayak apa sih? Karena kan mungkin dari beberapa tahun terakhir kayaknya namanya mencuat keren gitu kan. Kalau kita kerja di mana, kerja di fintech gitu, kayaknya bagus banget gitu. Tapi sebenarnya fintech tuh udah kayak apa sih? Sebenarnya kita udah punya fintech zaman dulu banget. Mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tuh sebenarnya fintech udah ada. Gitu. Dari 2016, dari 2006 pun sudah ada fintech. Cuma mungkin nggak terlalu banyak ya. Dan mulai boomingnya itu memang di sekitar 2015-2016, kita juga lihat kita punya teknologi space, startup space itu semakin baik, akhirnya fintech juga akan juga semakin bagus gitu. Dan kalau kita lihat yang di Amerika, di China, di India, ini kalau kita lihat fintech atau kita lihat crowdfunding, peer-to-peer lending, payment, itu udah dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu sudah ada sebenarnya. Mungkin kita selalu bilang kalau di Indonesia, ya sekitar 5 tahun setelah dari India lah, itu kira-kira masuk ke Indonesia. So, fintech is rising basically di 2015 terakhir. Itu udah mulai ada cukup banyak. Di satu sisi, regulasi juga sudah mulai mengatur untuk adanya perusahaan fintech di Indonesia. Oke, mungkin tadi pemilihannya juga sudah bilang, sudah bahas fintech itu apa sih. Mungkin kalau kita bisa pertegas lagi sebenarnya fintech itu apa sih poinnya. Jadi ini salah satu yang kita dapat juga dari Investopedia, fintech is a new technology that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services. Jadi fokusnya adalah seperti financial services biasa sebenarnya yang sudah ada, tapi dia melakukan improvement dan automate supaya semuanya jadi jauh lebih gampang. So, dasarnya sih fintech itu hanya improvement, tapi semakin berjalannya fintech, banyak sekali industri-industri yang akhirnya terlihat dan terbuka sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di kanan,
apa sih kira-kira di Indonesia menurut asosiasi fintech tuh apa aja sih yang udah ada? Kalau kita lihat ada pembayaran atau payment, termasuk tuh payment gateway, itu e-wallet dan yang lain-lain, termasuk sebagai alat pembayaran. Lalu perencanaan keuangan itu biasanya lebih kayak aset management, lalu ada crowdfunding sebagai pengumpulan dana, nanti saya cerita lebih detail lagi, dan ada agregator, biasanya agregator itu lebih fokus terhadap pemberian informasi, tapi tidak melakukan transaksi di dalamnya. Lalu ada pinjaman, nah pinjaman yang cukup rame nih biasanya. Dan kalau kita lihat yang lainnya, itu sebenarnya ada banyak sekali yang cukup unik-unik ya kalau kita ngomong fintech ya. Ada yang kita ngomongin cryptocurrency, ada yang kita ngomongin juga lebih kepada pure investment, ada juga yang kita fokusnya terhadap blockchain atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya dunia fintech tuh banyak banget. Cuma kita nggak perlu terlalu sampai hype banget ya. Sebenarnya fintech itu dari dulu bank pun sudah melakukan fintech, logikanya ya, karena hanya melakukan improvement dan automation dari teknologi. Kalau kita bicara kartu kredit, ATM, mobile banking, internet banking, EDC payment, itu semua sudah termasuk fintech sebenarnya. Cuma dulu hanya karena financial itu hanya dipegang oleh industri-industri tertentu seperti perbankan, koperasi, BPR, jadi memang kurang mencuat gitu sebagai startup. Lalu disinilah muncul startup fintech yang membuat namanya juga jadi semakin lebih menarik sebenarnya. Nah, tadi kita ngomong tentang crowdfunding sedikit gitu. Crowdfunding sendiri pada dasarnya kita selalu cerita pengumpulan dana untuk satu tujuan. Itu yang namanya crowdfunding. Nah, tujuannya bisa beda-beda. Pengumpulan dananya pun bisa beda-beda. Mungkin kita cerita ya, crowdfunding itu udah dipecah banyak banget. Kita ngomong yang pertama itu adalah social crowdfunding. Kalau teman-teman tahu di Indonesia ada namanya kitabisa.com. Nah, itu sosial. Jadi, pengumpulan dana dari para masyarakat, tujuannya untuk sosial. Untuk sosial artinya dia tidak akan menerima kembali apa-apa. Jadi, untuk donasi biasanya. Lalu, kita juga kenal banyak namanya produk crowdfunding kalau di Amerika. Jadi, kalau di Amerika tuh ada Kickstarter, Indiegogo. Cukup banyak di Indonesia, sayangnya produk crowdfunding kurang bagus ya growth-nya. Jadi pada dasarnya adalah dia memberikan dana, sejumlah dana, untuk bisa mendapatkan sebuah produk. Makanya disebutnya produk crowdfunding. Bisa aja produk itu yang baru new release, atau produk itu yang benar-benar masih prototype. Jadi produk-produk yang baru itu banyak digunakan sebagai seorang bisnis baru untuk jump start mereka punya bisnisnya. Lalu kita ngomong lagi kepada equity crowdfunding. Nah, di Indonesia lumayan banyak tuh sekarang equity crowdfunding. Mungkin sampai saat ini kita cuma bisa dapetin saham tuh lewat bursa ya, lewat mereka yang sudah IPO. Nah, dengan adanya equity crowdfunding, itu teman-teman bisa memiliki sebuah saham di sebuah perusahaan kecil yang belum sampai IPO. Lalu sahamnya itu dinilai, nilainya berapa persen, nanti ada pembagian revenue dan yang lain-lainnya. Lalu kita ngomong lagi di Indonesia juga sudah ada namanya property crowdfunding. Nah, ini juga menarik nih sebenarnya. Jadi property crowdfunding itu kita ngumpulin dana untuk beli apartemen atau beli rumah atau beli sebuah properti di mana hasil properti tersebut kan bisa disewain. Hasil sewanya itu nanti akan dibagi-bagi atau nanti kalau misalkan dijual akan dibagi-bagi sesuai kepemilikannya. Itu juga salah satu yang menarik sekali. Lalu akhirnya ada lagi satu lagi namanya interest crowdfunding. Interest crowdfunding ini ya kita mengumpulkan sebuah dana, ujung-ujungnya yang didapatkan adalah hasil bunganya. Jadi si peminjamnya itu membayar bunganya. Nah, interest crowdfunding ini punya market yang besar banget sebenarnya. Karena pada dasarnya kalau kita pikir lebih detail, interest crowdfunding itu sama mirip sekali dengan perbankan. Nah, makanya saking besarnya, akhirnya dia punya nama lain, yaitu namanya peer-to-peer lending. Jadi antara pinjam-meminjam antara satu orang dan orang lain. Dan di sini peer-to-peer-nya hanya sebagai platform saja. Nah, itulah pada awalnya di Indonesia pun masuk banyak peer-to-peer lending waktu itu di tahun 2015, di mana untuk memberikan pinjaman yang jauh lebih mudah di luar dari apa yang diberikan oleh produk-produk perbankan. Nah, kalau kita lihat mungkin 3-4 tahun terakhir ya, pemainnya sudah apa aja sih? Kita lihat yang cukup besar tuh ada dua biasanya, peer-to-peer lending dan digital payment. Kalau digital payment pasti udah kenal lah ya, namanya OVO, GoPay, Dana, dan semuanya untuk wallet-wallet itu. Dan P2P lending itu menjadi salah satu industri juga yang sangat menarik dan player-nya besar sekali sekarang. Dan
dimulai dari tahun 2016, OJK itu mulai mengatur semua pemain peer-to-peer lending. Karena kalau tidak diatur agak bahaya sekali. Pada saat itu, perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending di Cina yang belum diatur, itu banyak yang bangkrut, banyak yang melakukan penipuan. Karena memang tidak ada aturannya sama sekali. Semuanya bisa serabutan kemana aja. Jadi Indonesia, kita cukup bangga dengan OJK, bahwa OJK sangat cepat untuk melihat opportunity dan melihat threat yang ada. Makanya dia langsung mengatur dan mengajak beberapa pemain peer-to-peer lending untuk punya aturan. Makanya ada aturan POJK 77 yang dimulai dari Desember 2016. Oke. Okay. Lalu mungkin ini buat kisaran sebagai teman-teman juga, bahwa di startup banyak sekali fintech investment khususnya yang terjadi fundraising, atau misalnya teman-teman tahu lagi dapat duit nih dari luar negeri gitu. Ada banyak sekali terjadi dengan nilainya yang signifikan banget dari 2017, 2018, mungkin hanya sekitar di bawah 200 juta dolar. Di 2019, walaupun keadaannya masih nggak terlalu banyak, tapi sebenarnya secara nominal tuh besar sekali. Per September udah sampai 99 juta. Nah, dan kalau dari OJK sendiri pun, kalian teman-teman bisa lihat nanti ini saja, teman-teman bisa dapat banyak sekali perusahaan yang sudah terdaftar dan sudah berizin supaya bisa memiliki perusahaannya di Indonesia. Tapi apakah perusahaan-perusahaan yang ilegal atau aplikasi-aplikasi fintech itu tetap bisa jalan? Nggak bisa, karena sangat sulit sekali untuk bisa mengatur semuanya. Mereka bisa habis ditutup oleh OJK, mereka bisa bikin lagi karena sistemnya sama gitu. Karena mereka tidak punya kantor khusus, mereka hanya punya aplikasi. Maka dari itu kita sebagai generasi-generasi milenial yang masih muda ini harus ngerti, supaya nantinya pada saat kita sudah siap untuk melakukan kegiatan financial, kita ngerti mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang terpercaya, mana yang sebenarnya bodong. Itu yang harus kita ngerti. Mungkin kalau beberapa pertanyaan yang paling common adalah, kalau zaman dulu MLM, itu termasuk nggak sih P2P lending MLM nggak sih gitu. Banyak yang bilang mirip gitu MLM karena hasilnya gede gitu kan. Tapi sebenarnya itu beda sekali. Kalau MLM itu hanya yang kita sebut hanya money game. Jadi sebenarnya uang yang dimasukkan atau uang yang dikumpulkan, tadi balik lagi kita ngomong crowdfunding ya, uang dikumpulkan untuk satu tujuan. Kalau money game atau MLM itu, uangnya dikumpulkan tujuannya untuk ngasih si atasannya. Jadi cuman untuk membagi-bagi aja. Jadi yang paling bawah dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena dari money game tersebut dia hanya putar-putar uangnya aja. Uang itu tidak bertumbuh, tidak bergerak uangnya. Kalau kita ngomong properti, makin lama asetnya makin banyak. Dan asetnya jadi semakin, nilainya semakin besar. Kalau kita ngomong interest, betul pinjamannya tergantung siapa yang meminjam, dia bisa meningkatkan taraf hidupnya, bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi secara general semakin baik bisnisnya mereka gitu. Jadi hati-hati kalau yang teman-teman mesti tahu dulu ini money game atau beneran crowdfunding. Jadi benar-benar harus dicek dulu ya. Oke. Nah, ini kalau kita summarize sebenarnya highlights-nya dari semua fintech lending itu seperti apa sih? Jadi waktu itu di 2015 ada satu asosiasi yaitu AFTEC, Asosiasi Fintech Indonesia, mulai didirikan karena melihat sudah banyaknya pemain dan harus diatur. Lalu OJK pun menerbitkan POJK 77, disebut layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi di 2016. Nah, lalu di 2017 itu jadi mulai booming sekali. Itu sekitar ada 2-3 kali lipat dari growth-nya, dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Sehingga industrinya jadi sangat menarik sebenarnya. Nah, even di tahun 2018 sendiri pun ada 78 fintech lending yang baru mendaftar. Jadi sampai 3-4 tahun ke depan pun industrinya masih sangat menarik sekali. Kalau kita cerita industri di Amerika yang bentuknya crowdfunding atau peer-to-peer lending, itu sudah 10 tahun, tapi inovasinya nggak pernah berhenti. Dan orang masih bisa pakai dan menghasilkan dari perusahaan peer-to-peer lending tersebut. Maka dari itu juga dibentuk di 2018 ada AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama khusus untuk wadah di fintech peer-to-peer lending. Lalu si AFTEC yang tadinya sudah ada itu mewadahi seluruh inovasi dari keuangan digital. Makanya teman-teman di OJK juga membuat inovasi keuangan digital atau yang disebut IKD. Nah, di situ baru tuh yang kita bicara tentang aneh-aneh
dari fintech muncul tuh di IKD, karena ini memang untuk wadahnya sebuah inovasi. Inovasi boleh, tapi jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi contohnya adalah ada agregator, ada e-wallet, kita bisa ngomong juga ada sebagai BFM, Personal Financial Manager, BFM, Business Financial Manager, ada Asset Management. Jadi ada banyak sekali inovasi yang dibentuk di IKD tersebut. Dan kalau di sebagai Indonesia pun kita juga sebagai OJK dia membentuk satu data center, fintech data center atau FDC, itu yang dibentuk supaya semua data-data yang masuk ke dalam perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending ini bisa dikontrol dan bisa menjadi credit scoring yang jauh lebih baik. Mungkin nanti tuh saya bantu jelasin di slide berikutnya ya. Oke, so sedikit perkenalan tentang Coinworks. Kita sebut diri kita sendiri sebagai super financial app, di mana aplikasi ini menyediakan berbagai layanan finansial teknologi yang bisa membantu personal ataupun bisnis untuk membangun mereka punya keuangan. Nah, kita salah satu pemenang dari Asian Banker waktu itu tahun 2019, Most Innovative Fintech di 2016, 2017, dan kita sudah sampai di cover oleh teman-teman di, kalau teman-teman kenal, di CNBC, TechCrunch, atau Wall Street Journal. Ini ada beberapa produk yang produk-produk dasar yang pernah kita buat. Jadi sedikit tentang Coinworks sendiri, kita dibangun oleh dua sahabat. Ada Benedicto Haryono dan Wiri Arifin. Dari tahun 2015 kita sudah bangun Coinworks. Itu makanya pada saat itu lagi booming-boomingnya tuh. Lalu produk pertama kita adalah kita meluncurkan Coin Business dan Coin Pintar di 2016. Artinya adalah kalau tadi kita cerita crowdfunding atau peer-to-peer lending adalah pengumpulan dana untuk satu tujuan. Nah, di Coinworks tujuan yang kita bangun, visi kita selalu adalah membangun atau memberikan pinjaman produktif. Apa sih bedanya? Pasti teman-teman juga mungkin belajar ya pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Jadi kalau konsumtif biasanya dipakai untuk beli handphone, beli mobil, beli rumah, jadi untuk kepentingan pribadi yang tidak menjadi lebih besar angkanya. Lalu kalau produktif, karena diberikan uang, uang itu bisa jadi lebih besar. Contohnya adalah memberikan bisnis, itu yang paling common untuk pinjaman produktif. Nah, di sini kita juga punya Coin Pintar atau pinjaman edukasi, karena kita percaya dengan nilai yang diberikan untuk murid-murid ini bisa melakukan edukasi atau kuliah, akhirnya nilainya akan semakin besar. Jadi itu sebuah pinjaman produktif. Dan kita juga akhirnya sudah, saat itu sudah terdaftar di OJK sejak 2017 awal. Dan ini kalau teman-teman yang pernah tahu, kita sebagai startup, kita sudah didukung juga oleh beberapa investor di luar sana seperti Mandiri, Gunung Sewu, Convergence, lalu juga ada Kuona Capital, EV atau East Ventures, teman-teman yang udah mereka invest juga di Tokopedia, di Gojek. Dan Saison Capital dari Jepang. Lalu OJK pun akhirnya secara regulasi harus lebih baik dalam artian tidak hanya terdaftar, tapi diberikan lisensi oleh OJK sebagai perusahaan yang memang boleh berjalan di Indonesia. Seperti kalau teman-teman lihat bank ini sudah diawasi dan terdaftar di OJK. Nah, itu status itu jadi tersedia sebenarnya. Jadi itu baru tersedia di 2019 dan Coinworks sudah berlisensi dan terdaftar di OJK. Lalu seperti tadi saya cerita, di 2020 kita berubah atau kita berevolusi menjadi Coinworks 2.0 atau Super Financial App. Nanti kita jelasin lebih banyak lagi. Oke. Okay. Yang tadi sekilas kalau teman-teman tahu logonya, ada ini adalah investor-investornya kita. Lalu mungkin kalau kalian teman-teman punya kenal beberapa logo-logo ini adalah partner-partner yang sudah berjalan sama Coinworks. Jadi saya bantu cerita kenapa kita harus berpartner sama mereka. Ini sedikit cerita tentang bagaimana Coinworks membangun timnya. Yang pertama kita punya co-founder, ada dua tadi kita cerita, ada Benedicto Haryono dan Willy Arifin, dan kita punya C-level atau yang disebut jajaran direksi biasanya. Kita punya teman-teman dari perbankan, ada Bernard, Tim, Mark, dan saya sendiri sebagai CMO, yang biasanya lebih banyak fokus menjalani day-to-day basisnya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau nih, masih muda, tapi masih pengen bikin startup yang keren gitu, salah satu sarannya adalah kalian nggak cuma muda, tapi kalian bisa memiliki advisor, atau mereka yang bisa memberikan kalian
pendapat yang jauh lebih luas gitu, karena mereka sudah bermain di industrinya. Kita di Koinos punya banyak banget advisor, mulai dari Pak Kairil, Jim, Burika, Rifan, Pak Daniel, dan Chip. Itu mereka memberikan advisor terhadap industri-industri yang mereka punya, dari perbankan, dari PwC, dan yang lain-lain. Sehingga kita pada saat membangun bisnis, itu bisa dibangun dengan dasar yang kuat. Nah, mungkin teman-teman kalau membangun startup, trik itu juga bisa dipakai. Oke, jadi kalau kita lihat, tadi kita ngomongin Coinworks, udah sampai mana sih sebenarnya Coinworks? Saat ini Coinworks sudah memiliki lebih dari 500 ribu user. Kita memegang lebih dari 50% dari market share yang ada. Dan kalau teman-teman, TKB itu adalah tingkat atau NPL ya, kalau disebut bahasa Inggrisnya, non-performing loan. Jadi itu adalah pinjaman-pinjaman yang akhirnya gagal bayar. Jadi TKB tingkat keberhasilan. Nah, 98,5% adalah, jadi 98,5% dari semua pinjaman yang diberikan oleh Coinworks itu mengembalikan sampai sekarang. Lalu kita juga, tadi seperti saya cerita, kita pemenang di Asian Banker Competition di kategori lending atau pinjaman. Terus setiap bulannya itu sudah memberikan scoring terhadap 10.000 bisnis yang sudah running di Coinworks. Dan kita punya teknologi credit scoring untuk khususnya di digital SME. Nanti saya cerita lebih detail juga kenapa sih harus digital SME. Dan kita menjadi most favorite crypto lending di Indonesia dari 2016 sampai 2020. Dan ada banyak investor yang membantu kita di belakang sana untuk mewujudkan akhirnya Coinworks bisa sampai sekarang. Oke, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, si Coinworks itu punya apa aja sih? Jadi kita ada koin P2P, koin bond, itu adalah produk-produk investasinya kita. Jadi teman-teman bisa mulai juga tuh kalau mau berinvestasi, ada koin robo, koin gold. Di kanan ada produk pinjaman kita, ada koin pintar, ada edukasi, koin bisnis, buat bisnis, ada employee buat memberikan untuk karyawan, sampai koin invoice. Nanti itu lebih kompleks lagi sebenarnya produknya ya. Oke, nah jadi kita masuk ke materinya, bedanya apa sih kalau teman-teman lihat peer-to-peer model sama si bank? Bedanya apa sih? Nah, dijelasin ke bank itu teman-teman, bank itu uang dari nasabah atau kita sebut di sini investor, di mana investor itu memberikan pokoknya untuk didepositokan. Jadi dia masukkan deposit. Putus ya? Putus ya? Mm-mm. Mungkin putus sekali. Pak David? Halo Pak David? Pak Jonathan? Ya, halo. Putus ya kayaknya? Iya Pak, sebentar ya Pak. Iya, ya, gak apa-apa. Udah kembali ke putus ya Pak ya. Oke. Okay. Udah connect lagi ya. Pak Jonathan. Siap, siap. Tapi... Masih belum ya? Feedback sound ininya kedengeran nggak ya? Iya, iya ya, ya, tadi. Ya, kedengeran. Oke Pak, siap Pak, siap. Oke, mari Pak, ya. Lanjut, lanjut. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, jadi tadi kita cerita si modelnya si bank itu seperti apa sih? Jadi di mana dia mengumpulkan dana dari si investor sehingga dikelola oleh bank. Nah, dikelola oleh bank itu pastinya dia harus bertumbuh juga kan, karena harus produktif juga. Makanya si bank itu dikelolanya lewat pemberian dana ke peminjam. Pinjamannya bentuknya macam-macam, ada KPR, KTA, kartu kredit, pinjaman bisnis, mobil. Makanya bank itu punya produknya banyak sekali. Sehingga akhirnya dari semua yang dibayarkan oleh si peminjam, si bank itu bisa memberikan pengembalian yang fix, yang tidak berubah-berubah dalam bentuk deposito biasanya. Makanya deposito sekarang tergantung kan dari negara nilainya berapa, tapi pada saat dia sudah masukkan deposito, nilainya sudah fix. Jadi ada 3%, 4%, 6% tergantung dari nilai resikonya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang diambil oleh si bank itu untungnya dari mana sih sebenarnya? Ini kalau teman-teman tahu, yang disebut namanya interest margin. Jadi, pada saat si peminjam mengembalikan pokok dan bunganya,
Lalu si bank itu sudah mengambil nih, dia mengambil bunganya berapa supaya dikembalikannya bentuknya fixed return. Jadi keuntungannya adalah bank itu menjaga dan menjamin nilainya berapa. Tapi kelemahannya adalah si investor hanya dapat sebagian kecil aja sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari peer-to-peer lending model, sebenarnya apa sih yang membedakan? Awalnya sama, di mana seorang investor atau retail orang yang punya uang akan memasukkan uangnya di Coinworks. Dia memasukkan uang di Coinworks, basically dalam artian dia sudah memilih produknya dia, lalu uang itu diberikan kepada si peminjam. Dan peminjam itu tetap juga akan mengembalikan dananya sesuai dengan pokok dan bunganya, sesuai dengan perjanjian. Namun, yang membedakan adalah Coinworks itu mengembalikan pokok dan bunganya secara penuh, hanya dikurangin fee. Gitu. Akhirnya, fee yang didapatkan oleh bunga atau pokok yang didapatkan oleh investor, hasilnya akan lebih besar tergantung daripada bunga yang dikenakan oleh si peminjam. Nah, itu yang membedakan model bank dengan peer-to-peer lending model. Gitu. Jadi ada interest margin atau di peer-to-peer hanya diambil dalam bentuk fee. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih keuntungannya kalau kita lihat ya? Jadi dari awal namanya bank model itu fix, hasilnya fix. Jadi udah benar-benar berdasarkan bunga dan manage fund. Artinya adalah tidak ada kerugian atau tidak ada resiko lagi karena sudah semuanya sudah diatur oleh si bank. Lalu pemberian dananya itu dilempar atau dimasukkan ke langsung ke bank. Nah, kalau misalkan kita lihat di peer-to-peer lending model, bedanya apa? Yang pertama, resiko pasti lebih tinggi karena hasilnya pun bisa lebih besar. Karena semua pinjaman yang diberikan kepada si peminjam tersebut, investor bisa memilih masing-masing pinjamannya. Dan mereka benar-benar memiliki resikonya sendiri. Dan kalau tadi kita bilang bahwa itu direct to borrower, jadi direct ke peminjamnya, tidak lagi dikontrol atau tidak lagi di-manage oleh si platformnya. Jadi semuanya lebih bisa transparan sebenarnya. Oke? Nah, kalau lihat secara keseluruhan, gimana sih bentuk atau customer flow-nya pada saat kita membangun koin P2P atau si peer-to-peer lending ini? Jadi nomor satu itu adalah si peminjam. Jadi peminjam itu melakukan pendaftaran ke Coinworks, lalu dia melakukan pendaftaran di Coinworks sesuai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu Coinworks itu akan melakukan credit scoring. Nah, di sini tugasnya Coinworks nih untuk melakukan credit scoring, lalu apabila dia sudah tembus atau dia sudah approve atau bisa dibilangnya biasanya dia sudah oke, dia akan masuk ke platformnya kita. Dia akan masuk ke, kita sebut di peer-to-peer lending platform ini. Gitu. Lalu di platform ini yang kita sebut sebagai marketplace itu bisa didanain oleh si lender atau kita sebut si investor tadi gitu. Jadi dia boleh memilih sebenarnya siapa aja sih yang dia mau danain. Si A, si B, si C itu dia mau taruh uangnya berapa, terserah mereka sebenarnya. Gitu. Jadi dia bisa memilih sampai semuanya terkumpul, dia akan akhirnya bisa dicairkan. Gitu, maksudnya nomor 5 bisa dicairkan ke si peminjamnya. Gitu. Jadi kalau pada saat dia sudah dicairkan, si peminjam itu dia akan tinggal membayar aja ke Coinworks dalam bentuk cicilan atau lamsam atau bullet payment biasa disebutnya. Lalu pihak Coinworks yang akan memberikan pengembalian sesuai dengan porsinya. Karena di sini makanya disebut lenders-nya bisa banyak nih orangnya. Karena bisa aja satu peminjam itu dibiayai oleh 1.000 orang, 2.000 orang. Karena misalkan contohnya si peminjam pinjamnya 50 juta, lalu si lender itu bisa memberikan dana mulai dari 100.000. Jadi bisa banyak sekali. Jadi bentuknya one to many kita sebutnya. Bisa banyak sekali pemberi dananya. Nah, jadi kalau kita go lebih detail lagi, role-nya sebenarnya apa? Seperti apa sih flow-nya? Si peminjam pada saat dia melakukan registrasi akan keluar namanya grid A, B, C, D, E. Nah, itu adalah menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian, begitu juga seberapa besar tingkat resikonya. Itu yang dilakukan oleh timnya Coinworks. Lalu, si pemberi dana ini atau kita sebut lender, dia akan menganalisa, oh, borrower ini grade-nya B. Kenapa B ya? Kira-kira apakah dia punya
keuangannya kurang, atau dia punya bisnis lagi naik turun, atau dia mungkin bisnisnya masih baru sekali. Jadi banyak sekali faktor yang kita lihat. Nah, itu yang dianalisa oleh si pemberi dana. Sehingga kita kasih data-data yang lebih mumpuni. Sehingga akhirnya dia bilang, oke, boleh deh si bisnis ini kita danai. Pada saat sudah terpenuhi, dia akan ke disburse. Jadi kalau kita lihat, memang si peminjam, dia harus melakukan registrasi dan diberikan scoring. Dan dia bisa melihat fundingnya secara live. Itu yang kita sebut, makanya kita menggunakan teknologi supaya semuanya bisa dilihat di dalam aplikasinya mereka. Dan alhasil karena mereka transparan, karena kita sebagai platform tidak memaksakan untuk mengambil interest margin, sehingga bunganya yang diberikan kepada peminjam jadi lebih transparan dan jadi lebih murah. Dan kita sebagai platform itu melakukan memberikan credit scoring dengan teknologinya kita. Dan di sisi pemberi dana, dia harus memilih pinjaman mana yang dia sesuaikan. Dan karena bisa dikumpulkan dari banyak orang, sehingga minimum fund-nya jadi kecil. Dan kita memiliki grading system yang memudahkan si pemberi dana untuk memilih pinjaman-pinjaman mana yang dia mau. Nah, kalau kita go deeper lagi, sebenarnya credit scoring itu apa saja sih yang kita lakukan sebenarnya? Jadi kita ada underwriting process. Mungkin kalau teman-teman juga belajar, kita sebut namanya 5C. Sama ya teorinya. Ada character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral. Cuma di Coinworks, kita tidak ada namanya collateral. Jadi semua pinjaman yang kita berikan itu adalah non-collateralized loan. Jadi semuanya bentuknya tanpa agunan ya. Nah, lalu kita menggunakan data-data yang diberikan oleh partnernya kita. Mungkin kalau teman-teman tahu, kita lihat karakter, gimana sih cara lihatnya. Biasanya kalau di perbankan, dia melalui interview, capacity, dia lihat dari dia punya kemampuan uang di banknya, kemampuan bisnisnya sudah berapa lama, capital, dia lihat transaction cash flow-nya, dan kondisi ekonomik, dia lihat secara umum ya, secara makroekonomi. Nah, tapi kelemahannya adalah pada saat dia melihat capital, orang itu banyak sekali yang bisa menipu ya, kita bilang ya. Jadi contohnya dia mungkin bisa keluar masuk dananya, atau kita sebut namanya window shopping, atau mungkin dia bilang, oh saya punya ruko, rukonya sewa aja. Habis itu dua minggu setelah di visit atau setelah disurvey, orangnya hilang. Gitu. Jadi datanya tidak real. Itu yang kita lihat yang terjadi di traditional market atau di yang sudah ada. Nah, makanya dengan fintech, dengan teknologi, kita bisa melakukan automation dan improvement dari proses tersebut. Improvement-nya apa? Kita pakai data yang diberikan oleh partner. Jadi Tokopedia itu akan memberikan data transaksi dari merchant mereka atau peminjam-peminjamnya. Nah, dengan data transaksi itu nggak bisa ditipu. Mereka harus beneran beli, transaksinya ada. Nah, mungkin mereka bisa nipu Tokopedia bilang keluar masukin duitnya aja untuk bisa dapat pinjaman, itu nggak mungkin gitu. Dan semua datanya jadi lebih real dan cepat datanya, sehingga kita bisa automate prosesnya, sudah tidak lagi harus lihat-lihat satu-satu. Kalau teman-teman tahu di perbankan itu kadang paper-papernya tuh banyak, bisa numpuk, itu bisa seminggu dua minggu untuk ngecekin semua keuangannya. Tapi kalau kita di Coinworks, hanya dengan kurang dari satu jam, itu sebenarnya sistem kita udah bisa memberikan scoringnya. Nah, itu yang kita lakukan di Coinworks. Nah, hasilnya apa sih dari kita punya credit underwriting process, itu kita berikan namanya fact sheet. Nah, fact sheet ini adalah hasil dari proses credit scoring kita. Kita kasih tahu financial seperti apa, bisnisnya seperti apa, peminjamnya siapa, jualan apa sih, semuanya transparan. Nah, fact sheet inilah yang dilihat oleh para pemberi dana, sehingga mereka benar-benar mengerti pada saat memberikan uang mereka kepada bisnis yang mana. Itulah yang kita lakukan, dan lebih transparan. Oke? Nah, kayak tadi balik lagi, kita pastikan bahwa teman-teman make sure tahu bahwa credit scoring kita faktornya ada 5, seperti teori yang sudah ada ya, seperti di perbankan. Hanya kita menggunakan proses yang berbeda, namun teorinya sama. Oke, lalu kalau kita lihat dari segi investor, tadi kita lihat bahwa pada saat dia melakukan pemberian dana, gimana sih caranya secara finance dia bisa mengatur resikonya? Nah, mungkin teman-teman juga kalau lihat belajar tentang investment, selalu dikasih tahu ya, namanya diversification atau diversifikasi. Jangan, biasanya
perumpamannya don't put your egg in one basket. Jangan masukin semuanya di satu keranjang. Nah, biasanya diversifikasi itu umumnya artinya adalah jangan cuma masukin di deposito aja karena bunganya pasti kecil. Jangan cuma masukin di saham aja, resikonya besar. Jangan cuma masukin di... Jadi kita bisa diversify ke berbagai jenis instrumen. Itu yang dilakukan oleh asset management. Nah, lalu kalau kita ngomong di peer-to-peer lending sendiri, di dalam aset peer-to-peer lending, kita juga menyarankan untuk melakukan diversification. Karena tadi kan kita cerita, peminjamnya masuk, diberikan grading, lalu kita bisa kasih uang sesuai yang kita mau. Jadi semuanya lebih transparan. Dan dia bisa memberikan ke sebanyak orang mungkin. Sehingga dia punya chance yang jauh lebih baik supaya dia bisa untung dan nggak rugi. Nah, kayak di sini contohnya, kalau kita hanya beli satu loan, ya puzzle-nya besar. Kalau misalnya terjadi apa-apa terhadap pinjaman ini, ya satu puzzle ini hilang semua. Bayangin kalau misalkan dia punya banyak sekali puzzle. Banyak sekali puzzle ini, ya kalau hilang satu, ya mungkin hanya sedikit lah sebagian yang hilang. Sisanya bisa meng-cover kerugiannya. Nah, kita juga berharap sebenarnya puzzle yang nanti dibangun oleh investor kita adalah yang warna-warni dan banyak sekali gitu. Karena resikonya pun beda-beda, industri bisnisnya pun beda-beda. Jadi semuanya bisa kita sebar supaya kita bisa memprediksi bagaimana nanti kira-kira hasilnya seperti apa sih. Nah, jadi yang kita selalu ajarin kalau teman-teman nanti mau coba main peer-to-peer lending atau mau triknya apa sih pada saat kita build peer-to-peer lending seperti ini. Jadi kita selalu menyarankan setidaknya memiliki 100 pinjaman yang aktif atau misalkan punya 100 puzzle ini nih, gitu, yang berjalan sekaligus. Karena apa? Misalkan kita mesti lihat, tadi kan saya cerita di depan ada namanya NPL atau TKB. Nah, NPL itu rata-rata di Indonesia, OJK pun mengeluarkan datanya, itu rata-rata 1-2% rata-rata. Kalau untuk pinjaman secara keseluruhan ya. Nah, jadi teman-teman bayangin, misalkan kalau kita ngomong probabilitas aja ya, dari 100 yang kita investasikan, 2% deh akhirnya harus gagal bayar. Berarti yang kita hilang hanya 2% dari kita punya portfolio atau aset. Tapi 98% yang lainnya itu pasti bisa meng-cover 2% yang kita hilang. Karena setidaknya dia bisa dapat sekitar 14%, 16%, atau 18%. Nah, maka dari itu, diversifikasi sangat berguna sekali pada saat kita melakukan investment. Jadi itu yang nggak boleh kita pernah lupa. Nah, jadi kalau kita lihat dari proses ini, advantage-nya buat investor apa sih? Yang pertama, diversify. Yang kedua, dia nggak perlu peduli lagi bahwa loan-nya yang siapa yang underwrite karena sudah dilakukan oleh pihak Coinworks. Exit-nya tersedia, jadi jauh lebih transparan. Nah, dengan kata lain, kalian pada saat jadi investor di Coinworks atau sebagai di peer-to-peer lending, kalian itu bisa menjadi bank. Ya, kalian sendiri bisa mengatur semua yang kalian mau. Manage resikonya, memilih siapa yang mau dipinjemin, dan dapetin bunga bulanan. Jadi udah kayak bank banget. Itu yang kita bangun di peer-to-peer lending. Rata-rata peer-to-peer lending itu memberikan flow yang cukup transparan ya sebenarnya. Oke. Okay. Nah, yang seru gini biasanya. Jadi orang pasti akan bertanya, wah kalau tadi ada resiko, lalu kalau misalkan benar-benar terjadi gagal bayar atau si peminjamnya kabur atau peminjamnya bangkrut bisnisnya, itu seperti apa? Nah, kita di Coinworks ada yang namanya provision fund atau dana proteksi. Berdasarkan grade yang sudah tadi kalian pilih, jadi grade itu tidak hanya menentukan bunganya, tidak hanya menentukan resiko, tapi juga menentukan jumlah proteksi yang dimiliki oleh peminjam tersebut. Jadi di Coinworks kita memberikan juga sebuah asuransi lah ya istilahnya. Sehingga kalau emang terjadi kenapa-napa terhadap peminjamnya, tidak rugi secara keseluruhan. Itu nanti ini kalian bisa lihat perhitungannya seperti apa ini yang dilakukan oleh timnya Coinworks. Oke, kita ngomongin yang secara bisnis, untungnya dari mana sih kalau kita ngomong peer-to-peer lending itu? Kalau tadi kita bilang dari fee. Fee yang bentuknya seperti apa yang menjadi untung atau jadi cuannya si Coinworks sih sebenarnya. Nah, kita rata-rata sih rata-rata dari peer-to-peer lending itu punya jenis-jenis fee yang beda-beda. Kalau misalkan dia bentuknya installment, dia biasanya mengambil
1% dari pengembalian, kita mengambil dari pengembalian dan dari biaya originasi atau biaya admin biasanya kalau di perbankan. Lalu ada juga yang lamsam atau bullet payment, kita mengambil dari interest, atau juga yang ada grace period, atau mereka yang punya waktu tenggang. Nah, itu kita juga ambil dari repayment. Jadi, pada dasarnya, peer-to-peer lending model itu bentuknya success fee, atau kalau misalkan dulu kita selalu sebutnya mafia. Jadi, kita bilangnya itu makan fee aja sebenarnya. Nah, kalau peminjamnya jelek, gagal, kita di Coinworks atau sebagai peer-to-peer lending juga nggak dapat apa-apa karena nggak ada fee-nya. Fee-nya itu selalu bergantung terhadap pengembaliannya mereka. Jadi jangan berpikir bahwa ya udah peer-to-peer lending bohongin aja, uangnya diambil habis itu kasih peminjam yang nggak bagus gitu. Nggak guna juga buat kita karena kita nggak dapat apa-apa dari situ. Jadi kita juga harus sangat-sangat menjaga kualitas dari peminjam yang kita masukkan ke dalam marketplace-nya. Sehingga peer-to-peer lending ini sebagai bisnis bisa berkembang. Sama dengan bank juga sebenarnya. Bahwa bank juga tidak mungkin memberikan pinjaman ke orang-orang yang tidak jelas. Makanya bank itu juga cukup ketat melakukan credit scoring-nya mereka. Oke, jadi kita tadi udah kenal tuh yang namanya coin P2P. Apa sih kalau secara summary? Yang pertama, ya dia bisa beli otomatis juga. Itu tipe yang kita sediakan. Ada provision fund atau dana proteksi yang meng-cover kalau misalkan terjadi apa-apa. Punya varietas pinjaman yang cukup banyak sebenarnya untuk dia bisa pilih, ada resikonya, ada industrinya, ada tenornya, dan yang lain-lain. Dan Coinworks merupakan salah satu NPL terendah di industri peer-to-peer lending. Dan selain itu, kalian tetap juga bisa dapat bunga yang lumayan, karena kalau kita tahu nih, milenial nih pasti pengennya cepat, gampang, bunganya gede. Itu udah sangat sering banget tuh, jadi pengennya bunganya kalau bisa 2 kali lipat dalam waktu sehari gitu, tapi kan kita harus mengerti bahwa adanya semakin besarnya return, terus pasti semakin besar juga resiko yang ada gitu. Maka dari itu, kita di peer-to-peer lending, kita make sure teman-teman bisa ngerti marketnya seperti apa, bagaimana caranya bisa dapetin untung dari perusahaan-perusahaan kayak si Coinworks ini. Nah, next-nya ini lebih banyak tentang produk-produknya kita. Jadi, CoinRobo ini merupakan salah satu evolusinya lagi dari peer-to-peer. Kalau teman, ini udah kayak bank banget nih sebenarnya. Jadi, kita sebutnya manage fund. Kalau tadi kayak deposito di perbankan, lalu dikontrol semuanya oleh si robonya CoinWorks, sehingga teman-teman bisa langsung dapat nanti diprediksi hasilnya berapa sih. Jadi, nggak perlu pusing lagi pilih-pilih pinjaman untuk buka aplikasi. Yang penting, dananya tersedia, lalu bisa berputar sesuai dengan yang dipilih. Sampai kepada kita juga memberikan layanan untuk, kalau teman-teman sering lihat tuh, ada namanya surat utang negara, nah, atau saving bond retail, nah itu bisa juga dilakukan atau bertransaksi di dalam aplikasinya Coinworks. Jadi kalau kita lihat, fintech itu udah sangat berkembang, luas banget. Tadinya kita cuma ngomong sebagai peer-to-peer lending yang memberikan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, sekarang kita menjadi salah satu agregator atau menjadi salah satu agen untuk menjual yang dari negara dan memberikan pinjaman dengan jenis yang banyak sekali juga. Sehingga menjadi salah satu evolusi yang kita sebut namanya super financial app. Nah, itulah evolusi-evolusi yang terjadi sebenarnya di market kita, di fintech. Ini tadi akhirnya kita juga punya produk untuk bisa membeli atau melakukan digital gold saving. Jadi gold emas itu mungkin kalau teman-teman udah jarang ya, kalau zaman dulu tuh ya mungkin 10-15 tahun lalu tuh orang suka beli emas habis itu simpen gitu. Tapi kalau zaman sekarang agak lebih jarang karena takut gitu, takut emasnya hilang gitu kan, karena emas kan kecil-kecil banget sebenarnya. Jadi sekarang dibuatnya digital sehingga kalau emang mau ditarik bisa ditarik, kalau misalkan dia bisa lihat harganya, fluktuasi, naik turun, semua bisa dalam aplikasi. Jadi balik lagi, kalau kita ngomong fintech, selalu memberikan automation dan improvement of financial services. Bisa nggak sih beli gold dengan cara zaman dulu? Bisa. Simpen, bisa nggak? Bisa banget. Tapi dengan adanya fintech, membuat semuanya jauh lebih mudah prosesnya. Dan kalau zaman dulu, mungkin mau beli gold, kalau ke toko, nggak mungkin lah, bisa 24 jam lah ya. Orangnya juga butuh tidur gitu kan.
Nah, dengan ini bisa beli tengah malam, ngurusin jam 12 malam, jam 2 pagi, itu tetap bisa beli. Semua sudah online. Oke. Tadi kita juga cerita sebenarnya dari segi investment seperti apa. Nah, dari segi bisnis yang kita bangun, juga bisnis-bisnis itu mereka yang kita berikan pinjaman produktif. Tapi seperti apa sih mereka? Dan mereka tuh ngapain aja sih biasanya? Mungkin ini kita nonton sebentar ya, sekitar ini 3-4 menit. Mungkin teman-teman nanti bisa dapat insight-nya juga. Oke, jadi itu kira-kira profil dari bisnis-bisnis yang kita berikan dananya gitu. Padahal sebenarnya kalau ditanya
apakah mereka bisa mengambil pinjaman atau enggak sih sebenarnya ke perbankan. Biasanya untuk bisnis-bisnis yang fokusnya untuk berjualan secara digital akan cukup sulit. Nah, itu balik lagi tadi, di mana teori yang dipakai oleh perbankan adalah 5C. Nah, mereka itu ada satu kan namanya kolateral. Biasanya bisnis-bisnis itu belum tentu memiliki toko, ruko, atau rumah yang di-own oleh mereka atau dimiliki sama mereka. Biasanya kan masih ngontrak atau rukonya sewa gitu. Itu tidak bisa dijadikan aset atau agunan. Nah, dengan seperti ini, CoinRocks lebih menitik beratkan terhadap transaksi mereka dari bisnis tersebut sebagai dasar melakukan pinjaman. Jadi lebih kepada capacity dan capitalnya mereka dibandingkan kolateralnya mereka. Gitu. Jadi ada juga yang button scarf, bentuknya fashion, beauty bar, ini adalah sebuah lotion. Jadi bisnisnya memang macam-macam sekali, tapi mereka banyak fokusnya adalah di secara digital. Dan ini juga ada F&B yang mereka sekarang juga digitally bagus sekali ya, karena kita lihat sekarang di Indonesia udah terbiasa tuh untuk pakai GrabFood, GoFood. Jadi kita bisa melihat datanya lebih real sebenarnya. Oke. Mungkin ini sekilas saja kalau teman-teman tadi mau cobain CoinWorks, kita kasih promo spesial. Jadi pada saat di kode promo jangan lupa diisi MDT350. Nanti kalian akan langsung otomatis dapat koin 350.000 untuk bisa testing investment di CoinWorks. Jadi kalian nggak cuma lihat, tapi kalian bisa belajar. Karena I think the best teacher is always experience. Jadi kalian bisa experience sendiri caranya seperti apa, dan kalian akan lebih benar tahu sebenarnya bisnis apa aja sih yang sebenarnya sekarang sedang running, bisnis apa sih yang exit-nya tadi dikasih itu kayak apa, apakah beneran resikonya rendah, apa resikonya tinggi banget. Nah, itu semua nanti teman-teman bisa lihat di aplikasinya CoinWorks. Nanti ini deck-nya juga kita kasih ke kalian. Oke, okay. Presentasinya kira-kira sekian. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya, silahkan. Mungkin Pak Mulyono boleh di moderate juga, Pak. Tapi kayaknya tadi ada beberapa pertanyaan ya. Ya, silakan. Boleh nanya, Pak? Ya, silakan ya. Kalau ada yang mau nanya ya, boleh. Ya. Pak Jonathan, Pak David, tadi saya nanya kalau misalkan ada yang non-performer loan atau yang bad debt ya, itu impact-nya ke si peminjam sama ke yang memberi pinjaman gimana tuh, Pak? Oke, okay, kalau misalkan ada terjadi non-performing loan, lendernya loan seperti apa? Kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau misalkan dari segi si peminjamnya dulu ya, kalau si peminjamnya akhirnya dia, let's say kita bilang dia kabur gitu, dia nggak bayar pinjamannya. Yang pertama kita lakukan adalah memang secara collection kita akan tetap jalanin terus, Pak. Jadi tidak ada namanya hapus tagih atau yang kita bilang ya udah biarin aja deh uangnya hilang gitu, itu nggak pernah ada gitu. Nah yang kedua adalah ini semua resiko yang dimiliki oleh peminjam di Indonesia, bahwa sistem peer-to-peer lending seperti tadi saya cerita di depan kan ada namanya fintech data center. Jadi kalau teman-teman tahu tuh yang namanya zaman dulu BI checking gitu kan, itu paling common tuh kata-katanya. Nah itu semua pinjaman yang sekarang peer-to-peer lending itu sudah terhubung ke BI checking. Jadi si peminjam kalau dia main-main atau dia sengaja hilang, itu nantinya dia tidak akan bisa mengambil pinjaman di tempat yang lainnya, di mana-mana. Sehingga akan merugikan dia untuk growing dia ke depannya. Makanya itu salah satu, kalau dulu teman-teman di OJK bilangnya digital collateral sebenarnya. Gitu. Dan kalau kita yang ketiga adalah kita punya proteksi buat si peminjamnya juga adalah kalau dia datang dari partnernya kita, account dari partnernya itu bisa di block. Jadi kita freeze. Karena kan kita mau make sure dia sebenarnya bukan kabur ya, tapi kalau memang mereka lagi kesulitan karena penjualan turun, itu beda cerita. Tapi kalau memang dia benar-benar niat menipu atau kabur, itu bisa di block account-nya. Oke, itu dari segi yang peminjamnya. Dari segi si pendananya seperti apa sih? Yang pertama memang namanya non-performing loan, kita tentukan setelah 90 hari dia tidak ada pembayaran sama sekali, itu dinyatakan default atau non-performing. Nah, setelah dia default, yang terjadi adalah kita akan melakukan penggantian atau provision fund coverage berdasarkan grade dari pinjaman tersebut. Jadi contohnya misalkan grade-nya adalah grade C, nanti kita akan mengembalikan 60% dari sisa capital atau sisa principal yang masih
tertanggung. Jadi ruginya nggak sepenuh-penuhnya, masih ada sebagian yang kembali gitu. Nanti tergantung dari grade-nya yang kita kembalikan beda-beda nilainya gitu. Semoga itu bisa menjawab tadi kalau kenapa-napa pada saat pinjamannya non-performing. Berarti itu udah ada agreement-nya juga dengan si pemberi pinjaman ya? Betul. Jadi nanti biasanya kalau kita ngomong agreement, memang dari si pemberi pinjaman ke Coinworks, memberi kuasa kepada Coinworks, nanti Coinworks yang akan meneruskan dananya ke peminjam-peminjam tersebut. Oke. Boleh satu lagi, Pak Jonathan? Boleh, boleh. Tadi saya tertarik dengan yang berkaitan dengan regulasi. Sepertinya Coinworks udah follow banget semua regulasi ya, sehingga pada akhirnya udah tercatat dan terdaftar sebagai IKD di ini ya, OJK gitu. Nah terus kan salah satunya juga ada regulasi yang berkaitan dengan regulatory sandbox tuh Pak Jonathan. Dan saya lihat kayaknya Coinworks juga sudah follow itu ya, dan sudah lulus uji gitu di regulatory sandbox. Boleh di-share nggak Pak, experience-nya mau ngikuti regulatory sandbox itu seperti apa? Regulatory sandbox ini mungkin kalau bercerita, memang di OJK itu standarnya adalah apabila ada industri baru yang mereka harus audit atau yang mereka harus atur, biasanya mereka menjalankan regulatory sandbox. Jadi dari seluruh aturan-aturan yang dibuat harus dites dulu. Karena aturan itu dibuat, tujuannya adalah untuk bisa industrinya growing. Jangan sampai aturan tersebut dibuat membunuh industrinya. Itu yang tidak boleh. Makanya ada sandbox-nya duluan. Nah, kita Coinworks di 2016 waktu kita pertama kali terdaftar, kita masuk dalam regulatory sandbox yang pertama. Jadi itu ada fase-fasenya. Karena kan dulu kita udah dari awal, kita udah di Coinworks pun kita merupakan salah satu peer-to-peer lending yang bantu OJK untuk merumuskan POJK 77 tersebut. Jadi waktu itu hanya ada sekitar 4-5 peer-to-peer lending yang diminta oleh OJK untuk membantu. Nah, Coinworks itu salah satunya. Jadi dulu kalau nggak salah, Coinworks, Amarta, Uang Teman, Modalku, dan Investri. Nah, jadi kami bareng-bareng itu yang bikin POJK 77 yang pertama. Lalu, sehingga kita bisa lihat industrinya yang baik seperti apa sih. Lalu di Coinworks pun pada saat kita berevolusi menjadi super financial app, ya kita juga masuk ke IKD sebagai agregator supaya kita juga mau lihat nih dengan kita bisa menjual produk-produk finansial yang lainnya, bagaimana sih aturannya, bagaimana harusnya sih dijaga gitu. Makanya kita juga menjalankan regulatory sandbox dari teman-teman di IKD atau di inovasi keuangan digital. Itu sulit nggak Pak ikut mengikuti proses ujinya, uji cobanya itu Pak? Sesimpel gini sih Pak, kalau bisnisnya bertujuan baik nggak susah. Harusnya. Tapi kalau menipu susah, intinya gitu. Nah, itu. Karena pada dasarnya yang diatur adalah contohnya gini, jangan transparan, nggak boleh dilakukan tanpa pengetahuan si investnya. Nah itu kan sebenarnya kalau emang mau main uangnya nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar transparan. Jadi kalau emang kita mau curang ya memang susah nembusinnya. Tapi kalau kita hidup lempeng-lempeng aja, lempeng banget, karena itu digunakan untuk custom protection dasarnya. Aturannya rata-rata sih nggak terlalu mengekang ya, tapi ya. Jadi contohnya adalah sebagai perusahaan startup teknologi yang putus lagi. Putus lagi. Putus ya. Iya. Tadi itu pertanyaannya bagus sekali ya gitu ya. Jadi itu sudah kembali lagi. Bisa dijelaskan nggak Pak Jonathan? Boleh boleh. Tadi sampai mana tuh? Jadi kalau untuk yang kita sebagai bisnis, kalau memang regulatory sandbox, kalau memang kita bisnisnya benar sih mudah Pak. Mudah banget gitu. Sebenarnya ya, pada dasarnya itu menjaga untuk bisnis-bisnis itu tidak rusak aja sih industrinya. Benar, karena benar. Juga sangat berbahaya kalau industrinya rusak kan sebenarnya. Kita jadi nggak bisa grow juga. Soalnya jadi, gini contohnya sih peraturan-peraturan itu simple sih Pak. Contohnya kayak misalkan kita as a startup teknologi, kita harus punya standar teknologi yang bagus. Makanya OJK memberikan ISO 27001 harus sebagai mandatory. Nah, itu kan dicek semua sistem kita, bagus atau enggak. Kita sudah dapat
ISO 27001 juga di tahun 2018 kalau nggak salah. Soalnya kan dari sekian banyak IKD gitu Pak, soalnya kan belum banyak yang udah lolos uji regulatory sandbox ini kan, makanya agak apakah memang karena memang ada suatu persepsi yang kurang bagus atau takut susah gitu mengikutinya atau gimana? Soalnya saya lihat sih dari sisi si Coinwalk kan sudah melalui semua itu gitu dan kayaknya fine aja ya, nggak ada sesuatu hal yang siap memang terus-putus ya. Iya. Ya, betul, jadi lebih pada siapannya sih Pak, karena kan OJK itu kan selalu bilang sinyalnya kurang bagus, kayaknya lagi jelek ya Pak ya. Iya. Iya nih, naik turun sinyalnya. Kayaknya pertanyaannya yang kok aku mau ya gitu. Naik jam gitu. Boleh Pak, silakan. Sebenarnya saya mau nanyanya itu tentang best practice saja kalau gunakan yang Coinwalk itu. Itu bagaimana gitu untuk menghindari yang misalkan ada penipuan, ada hal-hal yang tidak mengenakan itu saat kita menggunakan aplikasi Coinwalk itu, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan menghindari penipuan, udah pasti yang pertama kamu pilih platformnya yang benar juga, itu yang paling pertama. Jangan pilih platform yang abal-abal, dan yang kedua jangan males baca, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi dibaca dulu, ini sebenarnya putaran duitnya tuh kemana sih? Kalau kita muterin duitnya juga nggak jelas, ya pasti bahaya nih platformnya. Jadi mesti clear duitnya ini diputar kemana. Itu yang kedua. Nah, kalau di Coinwalk sendiri, mungkin bukan penipuan kali yang dimaksud, tapi adalah untuk menghindari resiko-resiko yang resiko pinjaman ya. Namanya resiko pinjaman itu, cara menghindarinya paling gampang adalah dengan diversifikasi. Nah, contoh kasus yang paling gampang gini, misalkan ya, contohnya kamu punya duit 10 juta gitu ya. Duit 10 juta, ada orang yang, udah deh saya mau percaya banget sama satu bisnis ini, habis itu 5 juta dimasukin ke bisnis A. Habis itu sisanya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta gitu. Jadi kan udah habis tuh total 10 juta kan. Nah, yang kita saranin, jangan pernah main seperti itu. Tadi saya ada share kan bahwa harus diversifikasi. Dari 10 juta itu, kalau bisa, bagi sekecil mungkin sampai kamu punya minimal 100 pinjaman. Jadi kalau tadi 10 juta dibagi 100, itu kan per pinjaman masukin 100 ribu aja. Nggak apa-apa kok. Kamu nggak dibilang, si pelit nih cuma masukin 100 ribu. Nggak juga. Karena semua orang emang tujuannya adalah untuk diversifikasi. Jadi kamu bagi sebar ke sebanyak mungkin orang. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kamu juga aman. Nanti pada saat uang kamu udah mungkin nanti udah di-hit 50, 100, 1 miliar. Nah, itu baru tuh. Yang penting dibagi sampai 100 pinjaman. Kalau misalkan mungkin 1 miliar, dibagi 100, mungkin masukin 10 juta per 1 pinjaman, nggak apa-apa. Yeah. Oke. Okay. Karena kalau misalkan dibagi ke 100 pinjaman itu berarti bisa lebih nggak dari 100 pinjaman? Soalnya nanti takutnya kalau misalnya kalau lebih dari 100 pinjaman itu, jadi kita harus tahu dulu siapa-siapa yang kita dapat pinjaman gitu dari mungkin dari investornya gitu Pak. Iya, jadi memang makanya pakai aplikasinya udah kita sediain semua gitu. Jadi lebih gampang kan, tadi udah ada grading sistemnya. Jadi kalian nggak perlu harus pilih satu-satu banget, liatin satu-satu gitu sampai apa namanya challenge gitu, nggak usah. Tapi kalian bisa di automated juga sehingga kalian nggak terlalu pusing. Itulah makanya kita saranin selalu untuk pakai fitur-fitur yang disediain sama Coinworks. Karena fitur yang kita sediain itu tujuannya udah pasti untuk bikin kalian lebih aman. Gitu. Dan lebih nggak repot sebenarnya. Oke. Itu aja sih dari saya. Pak Jonathan? Iya? Ya, saya Fitri, Pak. Menarik sekali ya, Pak, ya tadi ya. Ada satu hal yang mungkin butuh konfirmasinya. Jadi, tadi kan Bapak bilang bahwa kredibilitas dari seorang peminjam itu ditentukan dari, bukan ditentukan, dilihat dari transaksi mereka di Tokopedia ya, atau dan lain-lainnya. Nah, itu jadi PR-nya gimana ya, Pak, Bapak menghadapi itu? Boleh ya, Bapak ngambil data-data transaksinya kita di e-commerce atau gimana, Pak? Atau yang customer yang tidak meng-allow itu, terus jadi datanya jadi nggak kebaca, atau gimana, Pak, proteksinya? Oke, jadi pada saat kita bilang kita partnership-nya itu bentuknya sudah
kolaborasi dua-duanya ya. Jadi bukan dari sisi Coinwork saja. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada yang jualan di Tokopedia, Shopee, atau di manapun, ada satu pilihan namanya tuh toko pinjaman ya, atau pinjaman modal kalau nggak salah. Nah, pinjaman modal itu merupakan ada marketplace pinjaman dari peer-to-peer lending, dari bank, nah di mana Coinwork itu salah satunya. Nah, kalau memang si bisnis atau si merchant tersebut ingin mendapatkan pinjaman, dia harus kasih konsennya dia bahwa ya bahwa harus ditik bahwa data itu diberikan ke pihak Coinworks. Dan itu kan sebenarnya juga kita lihat Tokopedia-nya pun nggak mungkin ngasih kita berbahaya juga kan kalau misalkan kita sebar gitu. Nah itu semua betul. Sudah ada NDA yang kita jalankan dengan Tokopedia. Jadi itu hanya untuk collect data transaksi si merchant ya. Kalau si pembeli enggak. Jadi kita hanya lihat itu sebenarnya kalau betul. Jadi kalau mungkin kalau kita dig deeper lagi yang kita ambil itu rata-rata adalah transaksi dia jumlahnya, habis itu dia punya jumlah secara amount dan jumlah secara produk. Jadi kita tahu bahwa ini bisnisnya memang bisa growing atau tidak. Lalu kita lihat juga secara logistik dia ini bisnis ini salah mulu enggak ngirimnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di e-commerce itu review tuh ada banyak sekali. Ada internal review dari si e-commerce-nya, ada juga dari external review dari pembelinya. Nah, betul. Internal review itu tuh kita dapat juga. Jadi kita mau tahu bisnis ini si owner-nya benar-benar capable nggak sih untuk running bisnisnya, jangan sampai setiap kali ada pengiriman sering batal lagi. Nah, itu kan juga berbahaya bisnisnya. Seperti nggak serius kan bisnisnya. Jadi semua data itu benar-benar sudah di-consent dan kita dapat. Di-upload di minggu depan ya. Jadi tolong usahakan sebelum deadline udah upload. Ya malam sebelumnya sih ya. Paling enak tuh malam ya agak-agak lumayan trafiknya. Tapi kalau pagi, saya kalau ngajar pagi tuh susah itu masuk ke, terserang ya. Pernah setengah jam baru masuk tuh. Masuk ke e-learning. Iya. Dari jam 8 kurang, saya berusaha masuk tapi nggak tahu internet saya kayaknya yang kapasitinya kan kalau sama e-learning kan mungkin data kali yang berubah-ubah ya. Bisa jadi karena mungkin kapasiti. Internet saya yang lemot mungkin atau memang lagi loadingnya besar sekali ya mungkin ya hari Senin tuh biasanya enggak tiap hari sih ya pernah sih hari Senin karena hari Senin mungkin ya Senin pagi dan hari pertama mungkin tuh waktu itu mungkin ya jadi mungkin untuk teman-teman kalau bisa uploadnya tuh usahakan sehari sebelumnya ya dan mungkin malam atau sore ya sore atau malam yang kira-kira trafiknya lagi turun ya seperti itu ini karena S1 juga sudah mulai ujian gitu seperti itu ya teman-teman ya. Nanti case study ya nanti mungkin dibuat aja analisanya ya jangan dikosongin karena ini kan analisa ya setiap orang beda-beda ya tidak dan memang tidak bisa sama dengan teman ya kalau sama berarti santai-santai kan Pak. Iya. Bukan lapak ngomong iya, keren iya, dong. Iya, kita teamwork. Betul. Iya, kita teamwork. Collaboration. Para prase gitu. Digital collaboration. Digital 4.0. Kan iya, collaboration. Iya. Jadi peer-to-peer lending nih. Peer-to-peer XM gitu ya. Pak Mulyono, sebelum kita ke absen nih ada komentar nih dari Mama Tido. Entah kalau Mbak Fitri itu balance-nya di-convert ke invest semua. Itu. Gitu ya. Pak, soalnya jadi, ada berapa, Pak? Hah? Soalnya ya nanti mungkin analisanya. Bisa dilihat lah. Analisanya ya nanti mungkin berdasarkan nanti ada case study yang saya berikan, nanti dari case study itu mungkin bisa dikembangkan ya. Dikembangkan apa. Ya ini materinya sih 1-6 sih ya. 1-6 kan? Ya kira-kira seperti itu nanti. Kita absen dulu kali ya, nanti mungkin Mervin udah ngingetin terus. Iya. Ya gak apa-apa sih ya, bagus juga sih Mervin nih. Jadi daripada ntar lupa kita kan. Nah, iya, absen dulu. Nah. Bentar nih saya. Oke. Nah, ini yang masuk 30 orang, 30 kurang 1 ya. 29. 29. Coba aku hitung dulu. Yang enggak masuk pasti si Bambang Sunato. Pak Sunato ya. Apal nih Mervin. Iya, kalau enggak ada tulisan Bambang S, Pak, itu pasti dia ada
proyeknya gede banget dan nggak bisa diganggu gugat. Jadi kemungkinan dia absennya itu gagal proyeknya yang mungkin harus di update terus gitu sama si bosnya atau apa gitu, aku lupa gitu pak. Memang ini Yan ya, memang ini apa antara pekerjaan dan itu ya kuliah sih ya. Mm-hmm. Dan sebetulnya sih antara nanti pekerjaan pas lulus, pak, baru pak. Kenapa tuh? Baru kelihatan nanti. jadi ya memang apalagi kalau sudah punya keluarga ya, punya keluarga ini antara pekerjaan, kuliah dan keluarga. Itu pilihan jadi, lah pak. Kalau ya pilihan sih. Iya betul. Ya pilihan ya benar sih. Nah, ini review materi ya. UTS ya. Oh, UTS. Dan pembicara tamu ya tadi ya. Pembicara tamu. Nah ada pembicara tamu ya. Nah, jadi 29 ya. Mm-mm. 29. Ya? Enggak, iya datang. Wah, 34 nih. Nomor 5 sama 21 ya, TK dulu, yang, Pak. Yang meninggal ya. Oh, nomor 21 ya? Iya. Baru nanti 21. Kelihatan 3. Wulandari ya? Mm-mm. 32, Pak Bang Sunarto. Oh iya. Oh. Apa lagi? Ini ada berapa nih? 31. Dua lagi. Maria Ek. Hah? Maria. Cuti kuliah, Pak. Siapa? Maria. Erika. Erika, hah? Iya, cuti, Pak. Erika. Nomor berapa tadi? 24. Kenapa tadi? Erika kenapa? Cuti. Mau rencana cuti mungkin, sih mungkin. Iya, iya. Tapi belum tahu juga sih, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Satu lagi siapa ya? Satu lagi siapa ya? Madon kali, Madon. Madon ada, Madon? Madon ada. Ada, ada, Dir. Madon. Apa, Bu? Satu lagi. Coba cari tahu teman-teman, siapa yang enggak ada. Siapa lagi nih? Siapa yang enggak ada? Ya udah lengkap harusnya ya. Yang enggak ada, angkat tangan. Ervin. Lucu nggak? Gak ada. Siapa lagi ya? Gak ada ya? Masa sih kok gak ada ya? Atau lagi siapa? Kira-kira bacain aja ya. Madon ada. Kurnia Stephen. Stephen ada? Ada. Ada. Kevin? Ada Pak. Ada Pak. Riani? Ada. Eka? Ada Davin, Pak. Davin. Davin, Davin. Davin ada? Ada. Eka ada ya? Pak. Mariam? Ada Pak. Erik? Ada Pak. Desi ada ya tadi ya? Ada. Mervin ada? Ada. Jasmine? Ada. Jasmine ada? Hmm? Jasmine? Ada ini, ada. Ada orangnya. Jasmine ada ya? Ada ya. Tapi iya. Stepanus? Stepanus Novi pasti ada. Kayaknya tidak ada. Tadi sempat ada. Tadi nah, sekarang? Ada ya. Pak, ada. Tadi sinyalnya katanya jelek soalnya lagi di jalan. Oh iya. Tadi ya, berarti, ada Pak waktu kita ini. Ya berarti dia, dia. Dia. Pak, udah. Ya. Tadi ada dia. Sebenarnya ada. Ada. Kelihatan kok, Pak. Oh ya udah. Ya udah, Pak. Pak, saya ada, Pak. Ya, udah. Iya, Jasmine. Udah. Berarti yang enggak ada Karlina, ya enggak ada Sunarto, enggak ada, terus Wulandari enggak ada sama Maria. Maria enggak ada. Terus Nah, Mervin aja, Mervin. Oke. Di score dulu, Pak. Hah? Di score ke bawah dulu, Pak. Berarti saya tinggal di... Oke. Mulai bisa di-upload, mulai bisa dikerjakannya tuh hari Senin nanti ya? Iya, nanti dari akademi rentak, sih. Rentak ya? Dari Mas Bangkit nanti yang upload. Oh, okay, jadi okay, Bapak okay. Itu ya tinggal submit ke Mas Bangkit, habis itu nanti diupload secara sudah saya kirim sih soalnya tadi saya tanya Mas Bangkit. Oh, alamat emailnya apa, Pak? Aku ada WA-nya justru. Nah, saya tanya Mas Bangkit, katanya namanya nanti juga usaha, Pak. Nanti sama beliau nanti diupload gitu. Kayaknya biar mungkin serentak kali ya mungkin ya. Nah, jadi ya mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi terima kasih tadi aktif sekali ya. Nggak terasa udah jam 8 kurang 5 tadi ya. Iya Pak. Ya yang tak mungkin
biasanya silent-silent aja nih mungkin sekarang. Kan dari awal sampai akhir ya rame ya. Jadi ya enggak apa-apa lah ya. Namanya juga mungkin namanya juga kuliah ya. Kadang-kadang lagi capek atau kadang lagi mood atau apa ya. Hmm. Yang penting nih ibaratnya kan orang apa ya, kalau kuliah itu kalau udah pasca sarjana ya S2 atau S3 itu bukan sprint lagi sebetulnya. Bukan sprint, tapi udah kayak jogging gitu. Anda kuliah jogging, jangan sprint. S1 mungkin sprint, silakan. Ah iya Pak, SKS nah, kalau, sistem kebut semalam. Ya, SKS. Kalau, nah, S1, tapi kan S1 gak punya apa-apa, beban. Gak ada kerjaan, gak ada mungkin keluarga, anak, istri, suami kan ya belum ada. Masih single factor ya kan. Tapi kalau kita, kebanyakan kita udah kerja, punya suami, punya istri, punya anak, ya. Jadi ya sprint aja susah, jogging ya, jogging yang penting. Ke sepeda ya. Pak sekarang Pak. ke sepeda ya. Yang penting itu ada progresnya ya, ada progresnya. Kuliah nggak apa-apa, kerjaan pasti banyak kerjaan, serius nggak ada habisnya. Sampai akhirnya Anda pensiun gitu kan. Udah pernah pensiun belum? Saya udah pernah. Ada tuh saya pensiun dini. Uang pensiun saya dapat umur 35 saya. Nah, jadi kalau ngerasain pensiun saya udah umur 35 kemarin ya. Full Pak, full. Waktu S3, iya kan oh. Saya keluar iya. Kan saya kerja di perusahaan Jepang. Saya disaran sama bos saya, katanya udah kamu pensiun dini ya, supaya uang pensiunnya keluar. Ya, lumayan, umur 35 saya ngerasain pensiun. Harusnya 55 ya. Nah, jadi apa namanya, tapi nggak terasa karena kalau terus-terusan kita kerja, itu tau-tau pensiun ya, gitu. Jadi ya seperti mungkin Pak Bambang Sunarto ya, mungkin ya sibuk gitu kan, ya nggak apa-apa kan pilihan dia ya kan. Ya pilihan nah, itu. Ya pilihan. Cuma ya pilihan aja ya kan. Cuma kita bagaimana kita ini kan memang ya kadang-kadang nggak bisa juga ditolak sih, kadang-kadang kerjaan namanya juga ya, aduh kerjaan setengah mati ya kan. Depends on the people nah. Pak. Saya punya banyak teman yang ya oke okay ya kan? Lah. Oh ya. Ibaratnya. Balance life. Berangkat matahari terbit, pulang bulan terbit ya kan? Gitu. Nah, itu Anda udah kayak apa? Seperti itu ya. Nah, jadi tinggal balancing aja ya. Balancing aja. Mudah-mudahan kuliah ini kan cepat lulus. Setelah lulus kan paling enggak kuliah selesai ya kan? Kuliah selesai nanti bisa full kerjaan lagi gitu kan. Gitu. Balancing aja lah balancing ya kan. Sama kayak saya juga okay. Tengah malam-malam saya kuliah sampai jam 12 malam nih kan. Seperti itu. Mau pipis aja nggak berani karena kampusnya serem. Teman-temannya kan kuliah harusnya 11. Itu sampai jam 12 malam kampusnya serem. Di belakang itu ada RSCM gitu. Tahu kan kampusnya ada RSCM itu. Ini ngeri serem banget saya. Mau ini Salemba itu waktu itu ya saya agak ada kuliah itu. Aduh, mau pipis aja nggak berani. Teman kira-kira sendirian nggak berani. Enggak ada teman saya. Barangnya nggak berani juga. Yaudah. Ya, nggak misalnya nih. Ini cerita aja gitu kan. Oh. Kuliah sampai malam, besok pagi kan kerja kan. Besok pagi kerja karena reguler kan. Sore reguler kayak bapak ibu nih. Sekarang bapak ibu kan besok pagi kerja kan. Nah, bayangin aja kalau kuliah sampai jam 12 malam, besok pagi kerja. Ya itu namanya, ya itu pilihan kita ya. Pilihan kita. Saya paham sih. Makanya saya respect kepada bapak dan ibu semua gitu loh. Bisa mau membagi gitu kan. Karena saya juga pernah ngerasain dan saya rasa ya saya makanya respect. Setelah itu saya, oh ya oke. Bapak ibu mau belajar, syukur ya kan. Jadi seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan lancar lah kuliahnya ya. UTS ya. Lancar, jangan lupa deadline ya. Amin. Ya Bapak Ibu, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak Mo. Ya malam, selamat malam. Terima kasih. Ya selamat malam. Ya selamat malam. Ya selamat malam. Sehat Pak. Ya sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak, motivasinya. Ya, terima kasih. Aka jangan lupa nih. Jangan lupa deadline. Revisian. masih ada gak tuh si Alka? Udah gak ada? Mbak Alka. udah sign out dia. Kayaknya. Ya udah ya. Makasih ya Pak. Ya, makasih Pak Mul. Makasih Pak ya. Makasih semua. Makasih. Next Pak. Ya makasih. Ya, mari. Udah ya. Makasih ya.